Sejumlah pedagang di Pasar Tanjung tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berjualan kurma selama bulan Ramadan. Bahkan sebelum bulan Ramadan dimulai pun, telah banyak pedagang kurma menawarkan buah khas Timur Tengah ini. Salah satu pedagang kurma di Pasar Tanjung, Mahdalena, mengaku setiap tahun menjual kurma pada bulan Ramadan. Selama 10 tahun terakhir, setiap bulan Ramadan tiba, Mahdalena rutin menjual kurma guna menambah penghasilannya. Alhamdulillah, hendak-hendak menyelam bulan puasa. Rami benar. Alhamdulillah sudah. Hanya hari biasa apa penjualan juga? Hari biasa kadang, hari-hari anak Ramadan aja kita penjualan kurma. Kurma yang dijual Mahdalena, ia ambil dari agen kurma di Banjarmasin. Ia menjual 4 jenis kurma dengan harga bervariasi. Mulai dari Rp40.000 hingga Rp140.000 per kilogramnya. Ruliandi Rahman, TV Tabalong melaporkan.